Pemirsa, sebagai pelaku industri hilir migas, Kernel Oil berada di bawah pengawasan Badan Pengatur Hilir Migas atau BPH Migas, bukan Satuan Kerja Khusus atau SKK Migas. Lantas mengapa Kernel Oil diduga melakukan penyuapan justru ke Kepala SKK Migas? Sebagai salah satu perusahaan trading, PT Kernel Oil menjual minyak mentah dan produk bahan bakar minyak seperti bensin dan minyak tanah. Kernel juga menawarkan produk gas alam cair dan produk petrokimia. Secara teknis, PT Kernel di bawah otoritas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Sehingga adanya kasus penyuapan terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menuai pertanyaan. Hal ini dikarenakan SKK memiliki lingkup usaha hulu. Menurut pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, kasus penyuapan Rudi ini merupakan penyuapan yang sudah berada pada fase bagi hasil. Korupsi di wilayah perminyakan itu sistemik. Nah, pada wilayah sekarang ini di output namanya. Di output ya, ini di posisi sudah sampai pada posisi bagi hasil minyak mentah. Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan mengaku tidak mengetahui apakah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mempunyai wewenang untuk menentukan pemenang dalam tender pengadaan minyak oleh Kernel Oil. Namun Jero memastikan Kementerian ESDM maupun Dirjen Migas tidak terlibat dalam penentuan pemenang tender pengadaan minyak. Kalau yang untuk kasus Kernel Oil ini kita belum tahu. Yang kita belum tahu nanti kita lihat. Apakah ada izin dari Kementerian ESDM sendiri? Enggak ada. Dirjen Migas atau apa? Makanya saya belum tahu. Saya enggak pernah dengar itu, ya. Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh KPK Selasa malam di kediamannya di Jalan Brawijaya Kebayoran Baru, Jakarta. Menurut KPK, Rudi Rubiandini diduga menerima suap $700.000 Amerika Serikat dari Kernel Oil. Tim Liputan.